Susana ke Bundarina atau sebanduan udah sampai tapi Jogja Mas Marno atau sebanduan Karawani pun Bayu Yona atau sebanduan Bayu di standar yang kalau masih liwat semakin diskusi budaya malam kepada seluruh Dewan Jajaran Pengurus Forum Budaya Mataram khususnya ke Bundarina atau sebanduan muda UPTP Jogja Mas Marno atau sebanduan Karawani pun Bayu Yona atau sebanduan Bayu di istana yang pada malam hari ini tahu terkait dengan rencana kita bahwa selama 2 tahun kita tidak ada kegiatan karena memang baru pandemi. Maka untuk tahun 2022 di pertengahan tahun ini MPM mulai mengadakan dan kegiatan di bulan Juni kita rencana mengadakan 2 kegiatan, yaitu kegiatan pengukuhan nasi liwet sebagai ikon kuliner Kota Bulu, lalu yang kedua diskusi budaya. Semoga nanti acara ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga mencoba bisa. Terima kasih kepada Ketua Umum kita Bapak Susilo, kemudian kepada Sekretaris kita Mas Joko dan tentunya semuanya. Alhamdulillah kita sudah mulai mau ada kegiatan 3 tahun deh untuk mentor kegiatan. Jadi nanti kan kita program awal, jadi program awal dari setelah sekian lama kita vakum. Sebetulnya saya kemarin nek aku pun nggon lama saya siap. Saya disuruh ke sana kemarin kayak misalnya surat kemana-mana itu saya siap. Tetapi saya kan daungin sendiri. Gitu. Di sini ada sebelum-sebelum semua. Jadi konsep yang akan kita buat di situ. Jenggalu, bawa. Jenggalu, jenggalu. Pak ini. Ini. Ini.